Halo, halo Bandu, ibu kota periangan. Halo, halo Bandu, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Hi everyone. Good morning. How are you this morning? Okay, I'm fine too. Thank you. Okay, are you ready to learn? Very good. Okay, can you take your worksheet? Yeah, take your worksheet. Okay, pick. Can you open pick? Okay. Can you open page 14? Yeah? Can you open page 14? Are you ready? Okay, very good. Okay, hari ini kita akan belajar tentang menulis huruf hilang, ya? Ya? Yang diawali kata eng, ya. Eng, masih ingat eng itu apa aja? Huruf apa aja? Ya, very good, huruf M dan huruf G. Okay, for example, number one. Gambar apakah ini? Very good, bunga. Bunga. Bunga itu ada kata bunga. Bu, di sini ada kata bu, ya, bu, nga, bunga, ya, bunga. Di sini ada kata bu, yang hilang dari kata bunga itu, yaitu kata, supaya menjadi kata bunga, yang nga, nga itu, huruf apa aja? N, G, dan A menjadi nga, nge-a, nga. Ya, ini dia ya, kata yang hilang. Ya, bu dan nga menjadi bu, bunga. Oke, nomor 2. Ya, di sini ada gambar undangan. Undangan. Di sini ada kalimat un dibaca un, da da dibaca da, menjadi unda. Supaya menjadi kata undangan, kata apa yang hilang? Kata apa yang harus ditambahkan? Undangan. Apakah ini? Ngeungu tambah n menjadi ngun. Apakah kata ngun ditambahkan biar supaya menjadi kata undangan? Tidak. Yang ini ngeanga tambah n menjadi ngan. Apakah kata ngan ditambahkan supaya menjadi undangan? Ya. Unda ditambah kata ngan menjadi undangan. Ya. Undangan. Oke. Next, number 3. Gambar apakah ini? Ya, bangau. Di sini ada kata ba, ba. Kata apa yang hilang supaya menjadi kata bangau? Kata apa? Kita tambahkan bangau. Bangau. Ya, very good. Enganga tambah u menjadi ngau, menjadi ba ngau ya. Kalian tarik garisnya. Oke. Okay. Can you do it? Oke, okay, very good. It's your turn. Can you do it by yourself, oke? Oke. Oke. This is easy or difficult?
Yes, very good. This is easy. Okay, I think enough for video. Okay, see you and bye bye kids.